Komunitas Mobile Legends Indonesia kembali dikejutkan lagi dengan masuknya organisasi besar yaitu Fnatic yang baru-baru ini berkolaborasi dengan tim Onyx Esport. Ya, jadi setelah Aura menjadi tim Indonesia pertama yang diakuisisi sama tim besar, kini giliran tim Onyx Esport yang melakukan kolaborasi dengan tim Fnatic yang sama-sama tier 1 ataupun organisasi besar. Kabar tim Fnatic yang akan berkolaborasi dengan tim Indonesia sebenarnya udah diprediksi banyak orang. Asalnya, seperti yang kita tahu, Fnatic sendiri sebelumnya sudah mengumumkan kolaborasi mereka dengan tim Onyx Filipin. Buat kalian yang belum tahu, Fnatic sendiri adalah sebuah organisasi sport yang bermarkas di London yang didirikan di tahun 2004. Tim Fnatic juga memiliki pemain dari seluruh dunia dengan divisi yang berbeda-beda. Dan pastinya kalian yang merasakan zaman-zaman PB pasti udah tahu tim Fnatic ini. Selain itu, usut punya usut, ternyata tim Fnatic sendiri juga udah mengagumi perkembangan e-sport Mobile Legends. Dilansir dari website resminya, Patrick Sutterman selaku Chief Gaming Officer Fnatic juga mengatakan kalau mereka juga sudah terkesan dengan perkembangan e-sport Mobile Legends yang memberikan dampak besar dalam pertumbuhan scene e-sport selama bertahun-tahun. Tujuan Fnatic yang melakukan kerjasama dengan tim Onyx tentu untuk memperluas jangkauan audiens yang lebih luas dan memberikan pengaruh mereka dalam mobile gaming, terutama di kawasan APAC atau Asia Pasifik yang merupakan pusat mobile gaming. Nah, dari kolaborasi ini tentu kalian semua juga masih penasaran gitu ya dan bertanya-tanya siapa tim Indonesia selanjutnya yang akan menjalin kolaborasi dengan tim-tim besar. Dan pendapat gue pribadi, ini cuma asumsi gue aja ya. Gak lama lagi mungkin tim-tim yang berhasil lolos ke babak playoff juga bakal diajak kerjasama gitu. Karena ya tujuan utamanya mereka jelas gitu. Mereka ingin memastikan tim yang mereka ajak kolaborasi ataupun akuisisi bisa mendapatkan slot ke MSG 2024 yang merupakan bagian dari piala dunianya e-sport. Ataupun ya e-sport World Cup. Tapi yang jelas dengan kolaborasi ini tentu menjadi sebuah hype baru lagi lah untuk e-sport Mobile Legends. Tapi kalau pendapat kalian sendiri gimana nih dengan kolaborasi tim Fnatic sama tim Indonesia? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar.